Sayyidina Umar pernah menyatakan, ajarilah anakmu itu dengan sukan berkuda, memanah dan juga berenang. Kita perlu menekankan sukan-sukan yang sangat baik untuk anak-anak kita. Dan hari ini setidak-tidaknya kita sedang mengaktifkan anak-anak kita, bukan hanya sekadar untuk mereka belajar dalam konteks kurikulum, bahkan dalam konteks co-curriculum. Seriti telah mengajarkan, menjadikan satu program yang sangat penting kepada anak-anak kita. Al-Aqli Salim Fil Jismi Salim, akal yang sihat datang daripada tubuh badan yang sihat. Mereka sedang disiapkan, mereka sedang disediakan, mereka sedang dibentuk seperti ini dan mudah-mudahan mereka berjaya. Tapi yakinlah insyaAllah dengan doa ibu dan ayah, dengan kesungguhan ibu dan ayah, bermohon kepada Allah, kita sentiasa berkorban apa saja untuk anak-anak kita. Yakinlah, percayalah, mereka akan menjadi pembela agama Allah bila sampai saat dan waktunya pada hari nanti. Mereka sedang disiapkan, mereka sedang disediakan, mereka sedang dibentuk seperti ini dan mudah-mudahan mereka berjaya. Satu selain doakan supaya apa yang kita usahakan ini berjaya dan mendapat bantuan dan hidayah daripada Allah. Sikit lagi saya katakan, satu selain kerja kita ini sangat banyak dan selalu penting untuk rakyat dan masyarakat. Kita akan pastikan Islam itu tertegak, kita akan pastikan Islam didaulatkan, kita akan pastikan Islam mendapat tempat di hati masyarakat insyaAllah. Kerana Islam kita berjuang, kerana Islam kita berhadapan, kerana Islam kita sanggup lakukan apa-apa saja. Semuanya kerana Islam, dan yakinlah insyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita.